Hai guys, kita bakal bermain game Hexagame. Kali ini itu namanya Squid Game. Dan ini menyeramkan, kalau boneka itu dia mengelit ke tanda merah itu kita jalan bakal ditembak. Dan green dari itu kita bakal jalan terus setiap hari. Dan itu kita lihat, kita udah dari sini cuman agak lemot ya. Sini sedikit agak lemot. Terus ini banyak yang lag gitu. Pastinya cheat sih. Dan kita ini lagi berada di sebuah markasnya. Markasnya ini dia berbentuk bentuk ada tempat tidur banyak sekali, ada tempat atas gitu. Jadi ada ramai gitu guys. Dan kali ini kita di dalamnya. Dan keluarnya kalau nggak salah itu di sini. Cuman kali ini beda. Udah nggak ada yang bisa masuk. Kita masuk dulu guys. Dan kita nih lihat dulu, kita udah masuk ke game aja. Cuma kalau headset game kita startingnya udah dengar guys, jadi dia itu udah kebuka pintu masalahnya. Jadi kita itu harus berdiam di setengah jalan sini, berdiam sama sekali, ntar ada prajurit yang datang. Jadi sini project sini. Ini kalau nggak salah nih, ini namanya itu yang versi kotak dan apa ya, segitiga dan lingkar. Dan ini kita suruh ngapain guys? Dan ini kita mohon maaf, kita bakal memasuki sesuatu. Jadi ada yang ngechat sendiri dia. Dan kita udah berada di tempatnya ini. Ini baru namanya tempat Squid Game namanya, dibacanya. Soalnya ini dia di, kita udah berada di luarnya. Karena ini ditutup sama papan, diwarnain jadi awan. Jadi bentuk cuaca guys. Tadi lupa. Jadi di sini ada orang yang lagi naik ini. Dan ini juga gak ada yang nge-cheat lagi. Ini juga nge-cheat sih. Ngilang. Kita suruh berjalan di sini. Jangan, kita di sini aja. Tuh, jadi kita diam aja dulu kalau udah. Sumpah kaget banget. Diam gak saja. Kalau gitu kita bakal ditembak. Nah gitu dong. Jadi kita gak boleh jalan. Jadi kita suruh jalan. Jadi itu kita jatuh banget. Gitu guys. Jalan sudah sampai. Nah, jadi ini bonekanya.
Nah, perhatikan nih, dia itu di sini di sebuah pohon. Dia kayak robot, bisa pala diputar, guys. Jadi dia itu bisa ngomong. Cuma lagu aja gitu. Jadi lagu kayak gitu, guys. Kalau ke sana tuh kita gak bisa lagu. Gak bisa. Jadi kita joget tuh orang. Diem aja kita, dia gak ngeliat dari sana. Mati semua tuh. Terus kita bakal balik lagi gitu. Dan kalau itu kita bakal rekaman yang gak di sini. Kali ini kita di sini. Dan ini dia. Dan di sini udah banyak lagi yang baru mau masuk, banyak banget. Dan ini kita bakal lihat, kita mati loh. Dan ketingnya berapa aja. Terus kita tungguin. Dan ini dia ya, dia masuk ke ruangan ini. Terus gini guys, kita gata malah mati. Gak stuck tadi. Mana lagi nih yang punya aku. Gak tahu sih guys, kita di mana aja. Ini kita udah berada di sini dan dia jalan. Dia harus melewati obi ini. Katanya sih harus melewatin obi ya tuh. Semua pada mati kalau kita berturun deh. Dan tapi sumpah ini jembatannya kecil loh. Ini orang juga gak bisa sih guys, soalnya dia ketakutan nih. Tuh jembatannya kecil banget. Tapi sih agak ringan tuh. Terus ada yang menuju, itu hijau-hijau gitu. Nah dia mati kan. Jangan dia asal tuh guys. Makanya dia ngasal-ngasal aja. Nah yang ini nih, dia masih berhati-hati. Dan ini satunya ini dia masih belakang. Dan satu lagi nih guys, ini dia di belakang juga, belakang dia yang robot. Dan ini dia ngapain suruh tidur ya? Ini jelek banget skin orang. Ya guys, kalau jelek ya udah kita bakal ganti yang lain. Jadi ini satu skado udah menyampaikan. Coba kita lihat. Nah udah nyampe Ijo. Dan dia teleport kemana? Ngilang kali. Ngilang sama sekali sih. Dan di sini kita itu bakal ke Hexel lagi ya guys. Soalnya kita karena kita mati. Ini guys kita bakal lihat mungkin kayak gini dan kita bakal memainkan sesuatu. Nah jadi gini, jadi kita harus ini ya, tanda merah gak boleh masuk ya, udah kelewatan karena. Nah boleh masuk gitu, tapi banyak ramai yang mau masuk, banyak san kayu. Kata dia kamu gak masuk gitu, kata dia. Katanya kamu gak masuk gitu. Lihat guys, nah ini kita di tadi ngecheat terus. Dan kali ini gak ada temen yang tidak bisa itu ya, menaiki gak ada kepala orang. Dan ini kita bakal teleport lagi karena tadi mati. Tadi nge-stuck langsung mati karena kita gak lewatin green. Jadi kita mati. Thank you.
dong. Kalau ada yang di pinggir, ada yang kanan, berarti itu prajuritnya yang buat dia, buat membantu dia dulu, buat orang-orang, buat memainkan kepala itu dia penjaganya. Guys, katanya dia ngomong gitu guys, karena dia ngomong di sini, dia welcome kemarin gitu, dia ngomong yang sudah kalau instruksi dia nggak ngomong sekali, dia ngeliat dulu. Dan kali ini kita akan disuruh bermain speed game, kalau dibacanya extra game. Ada butuh waktu. Nah gitu guys, ada butuh waktu dan kita masuk ke gamenya. Dan oh my god, jauh banget sama daripada itu ya. Tapi orang ini malah tepuk tangan di belakang itu ya. Kalau di belakang sini tiga, gak ada kenapa-napa. Banyak nama ya, ternyata ini ada banyak yang orang player lain. Jadi kita itu ditanya di kalau red light kita bakal berhenti stop. Jadi kita itu harus stop. Kalau itu kalau kita masih berjalan kita bakal ditolak. Aduh loh. Mudulu dah mulai. Jadi ada mati. Oke. Diam sekali diam. Diam guys, diam dulu. Nah, mati. Stop. Diam dulu guys. Diam sekarang. Terus. Oke. Diam guys. Tembak ntar. Diam guys. Diam sedikit, dia ngeliat. Stop. Mengeliat. Dan dia mengambil dan sudah gampang itu guys, sudah. Dan dia dengar dan dia paling muter lagi. Sepertinya nggak ada yang ketinggalan. Jangan situ, termati. Oke guys, sekian dulu kali ini.